Nonton yuk. Yuk nonton. Nonton film apa? Terserah kamu. Kok terserah sih, kamu jadi laki-laki tuh bisa ambil keputusan dong. Yaudah nonton film action yuk. Action. Action. Aduh kamu gimana sih? Aku kan paling gak bisa nonton film yang tegang-tegang begitu. Kamu tuh baru ya pacaran sama aku. Yaudah mau nonton film apa ya? Horor, film horor mau. Horor lagi? Kamu lupa aku pernah kencing di celana di dalam bioskop sampai bawa pesing diliatin orang-orang, aku sampai malu. Kamu tega aku kayak gitu lagi? Yaudah. Nonton film apa dong? Drama. Aduh. Drama lagi? Kamu kan tahu perasaan aku sensitif banget. Malah kamu suruh nonton film drama. Kalau aku nangis gimana? Mata bengkak gimana? Eleanor belepetan gimana? Duh, nonton film apa dong? Hah? Film komedi yuk? Oh, sekarang mau nonton film komedi? Iya. Jadi, bagi kamu, aku kurang lucu. Sampai kamu harus nonton film komedi. Gitu? Bisa nonton film apa dong? Aku serba salah. Terus sekarang kamu bingung, serba salah. Gitu? Udah, aku udah males nonton. Jadi nonton. Tau, bete. Jadi harus gimana dong aku dong? Serba salah. Oh, jadi kamu sekarang nyalain aku. Sekarang siapa yang salah? Aku yang salah, kamu yang benar. Saya. Yuk kita makan yuk. Tunggu dong, kamu gak liat nih aku lagi sibuk. Yaudah aku bungkusin kamu deh, aku pergi makan dulu, aku lapar. Oh, jadi kamu gak mau tungguin aku? Bukan, aku bungkusin makanan, nanti kasih kamu juga, aku pergi dulu ya. Oh, jadi kamu mau bungkusin aku sisa-sisa makanan kamu? Enggak sayang, aku beli buat kamu juga. Yaudah aku tunggu kamu deh. Oh, jadi sekarang kamu udah gak mau beliin aku, udah males, udah gak sayang sama aku, udah gak mau beliin aku makanan lagi? Bukan gitu, aku serba salah, aku harus gimana? Oh, jadi kamu sekarang nyalain aku, sekarang siapa yang salah? Aku yang salah, kamu yang benar. Nah. Bilang si Lala mau ke Jepang, makanya aku udah ke Jepang. Jadi kamu mau ketemu Lala karena dia lebih cantik dari aku gitu kan, makanya kamu maunya ke Jepang kan? Iya, serba salah. Iya, kamu mau ke Eropa. Sekarang kamu ajak aku ke Eropa. Kamu tuh mikir nggak sih? Aku kan takut naik pesawat. Eropa itu jauh, jadi lama. Kalau aku muntah-muntah, pusing-pusing gimana? Jadi liburannya kan jadi nggak fun. Gimana sih kamu? Ya aku bingung serba salah. Kamu ke Jepang nggak mau, ke Eropa nggak mau. Iya, dia mau keluar kota ke Bandung aja yuk. Bandung yuk. Oh, sekarang kamu mau ngajak aku ke Bandung. Emang dasar pelit ya kamu ya. Dari Jepang, Eropa, sekarang kamu pilihannya ke Bandung. Emang tuh kamu emang dasarnya tuh emang pelit, tau nggak? Terus mau kemana sih? Ya, aku serba salah. Jepang nggak mau, Eropa nggak mau, Bandung nggak mau. Mau kemana? Jadi sekarang kamu bingung. Jadi kamu mau nyalain aku lagi? Bukan gitu. Jadi aku lagi yang salah? Enggak. Aku yang salah. Kamu yang benar. Yang, aku mau curhat. Kenapa? Itu si Rati, HRD baru. Cari muka banget sama si bos. Aku bete tau gak sih? Ya, kenapa kamu bete? Kamu gimana sih? Nyimak gak sih cerita aku? Nanya lagi kenapa aku bete? Nyimak. Makanya aku tanya kenapa kamu bete. Ya sekarang kamu pikir sendiri deh, kenapa aku bete? Loh, kan kamu kita belum kelar. Cuma cerita si Rati HRD baru cari muka sama bos kamu. Makanya aku tanya kenapa kamu bete. Ya itu dia, kamu kan udah tahu. Sekarang pura-pura bodoh lagi. Kamu tuh sebenarnya niat gak sih dengerin curhatan aku? Aku niat, makanya aku tanya kenapa kamu bete. Sekarang kamu tanya kenapa, kenapa, dan kenapa lagi. Aduh, gimana sih? Aduh, jadi bingung. Serba salah harus gimana? Oh. Sekarang kamu bingung? Sekarang kamu mau bilang aku yang salah dan kamu yang benar, gitu? Enggak. Siapa yang salah, siapa yang benar? Aku yang salah, kamu yang benar. Yang? Iya, kenapa sayang? Kamu nanti ke Meritan Dina pakai baju warna apa? Hitam lah. Kamu hitam, aku apa dong? Ya hitam aja, biar serasi kita. Kamu suruh aku pakai baju warna hitam? Iya. Karena kamu malu aku gendut.
biar aku gak keliatan gendut gitu kan? Bukan gitu sayang, biar kita serasi hitam sama hitam. Jangan alasan, aku tahu pikiran kamu. Iya, terserah deh. Yaudah nih, kalau gak warna cerah nih. Cerah, warna cerah. Kamu suruh aku pakai warna cerah sekarang? Kamu gak tahu badan aku udah kayak gini, terus kamu suruh aku pakai warna cerah biar perut aku kemana-mana, lemak aku kemana-mana, bikin aku malu gitu. Ya aku jadi bingung gimana. Hitam salah, cerah salah. Jadi serba salah, just mau warna apa? Jadi sekarang kamu nyalain aku? Aku yang salah? Gitu? Enggak, aku yang salah. Salah pilih cewek? Salah pilih cewek? Salah pilih cewek? Apa kamu bilang?